Pemirsa, kita akan melihat situasi nonton bareng sidang putusan sengketa Pilpres di UIN Syarif Hidayatullah. Sudah ada rekan kami Revika Sibarani. Revika, seperti apa suasana di sana? Ya, Abe dan pemirsa, jelang sidang putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Pilpres 2019 yang akan berlangsung nanti pukul 12.30 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Pada hari ini, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dari Kampus UIN juga menyelenggarakan forum diskusi yang dilanjutkan dengan nonton bersama dari Kampus UIN, yang mana nanti pada pukul 11 nanti akan dimulai forum diskusi yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas di kampus UIN ini. Di mana kegiatan ini sudah dimulai tadi pukul 10.30 dan nanti akan terus berlanjut. Dan nanti setelah forum diskusi ini berlangsung akan ada nonton bersama yang akan dilakukan streaming langsung dari iNews TV. Kemudian nanti juga akan menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya adalah pengamat hukum tata negara Fathuddin Kalimas, kemudian Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Muhammad Maksum, kemudian Wakil Rektor Bidang Kerjasama Profesor Andi Faisal Bakti, di mana nanti ketiga pembicara ini akan menjadi narasumber untuk melakukan diskusi terkait pembahasan menakar atas putusan sidang MK pada siang hari ini. Kemudian nanti juga diketahui dari ratusan peserta yang akan datang ini akan melakukan nonton bersama, di mana nanti pada pukul 12.30 akan berlangsung sampai selesainya sidang berlangsung. Ini nanti akan terus dilakukan nonton bersama. Dan kami masih menanti kegiatan ini dimulai untuk nonton bersama. Demikian, AB. Baik, terima kasih Revika Sibarani. Laporan Anda langsung dari UIN Syarif Hidayatullah.